Kita ke informasi lainnya, proses pekerjaan normalisasi Jalan Raya Gubeng Surabaya kembali dilanjutkan. Targetnya adalah normalisasi selesai dalam waktu 1 minggu. Meski sempat terhenti pada Kamis malam, kini normalisasi Jalan Raya Gubeng dilanjutkan sesuai instruksi dari Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. 400 truk dan 8 alat berat diturunkan untuk melakukan normalisasi. Diharapkan dengan gerak cepat, normalisasi Jalan Raya Gubeng ditargetkan tuntas dalam waktu 1 minggu. Tak hanya normalisasi, pengerukan ini juga dilakukan untuk melindungi 2 bangunan yang berada tepat di lokasi tanah ambles, yakni di bangunan Bank BNI dan toko sepatu serta tas.